Seperti ini teman-teman. Keren. Langsung angkut ini. Angkut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Mana kabarnya dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Di pagi hari ini hari Rabu Legi tanggal 9 Februari 2022. Kita pantau lagi kondisi pasar hewan ini. Yang belum subscribe silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Produk baru dari Lutfiaka, alat cekok untuk sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Digunakan untuk memberi obat cair lewat mulut. Bagian ujung bisa diganti dengan jarum suntik juga. Mantap. Pasar sepi teman-teman, ini bisa diamati di bagian sebelah sini sudah lumayan kosong ini. Kita coba mendekat ke sebelah sana. Hanya Mas Adek bawa satu ekor sapi yang lumayan jos dan lagi ditawarkan ke Pak Ajirin. Seperti ini teman-teman. Keren. Bobot pinten Mas? Bobotnya 69. 69. Puel berapa? Puel satu pasang ya Kang Ate? Baru satu pasang? Mantap. Tadi sempat diamati oleh Pak Ajirin ini. Sapi simental dari bagian depan kurang lebih seperti ini teman-teman. Kaki-kaki juga masih sangat oke ini. Bisa teman-teman amati yang bagian belakang. Jos dari kepala juga gandeng teman-teman. Baru satu pasang. Jos. Mas Adek lagi berembuk dengan Pak Ajirin. Keren Mas Rifan, mantap nih. Sabar rutin masuk enggak Mas Rifan? Masuk Mas. Langsung angkut ini. Angkut nih. Regone tapi masuk orangnya. Sapi ini masuk. Ya nek kalau jenengan wani murah Mas Ade. Wis tawar Pak Ajirin ora kepenak Mas. Pak Ajirin nunggu dulu ya kalau Pak Ajirin mundur. Baru masuk nih. Saya maju. Wah, siap ini. Maju nanti pulang. Saya oh maju pulang. Kirain mau maju nawar sapinya Mas Rifan, nanti saya pantau. Saya tak mundur saya Mas, soalnya ada Pak Jirin loh, ora kepenak nanti ya. Siap-siap. Ya masih ditawarkan ke Pak Jirin. Ini dibantu Mas Rory juga. Dari depan kurang lebih seperti ini. Nah, menurut saya lumayan mantap ini sapinya teman-teman. Keren. Dari kaki depan juga masih jos, belakang jos. Ini kenapa dijual ke jagal ini Mas Adek? Telurnya juga masih sangat kecil. Deal belum? Ini Pak, ditawar berapa Pak Jirin? Ditawar 35. 35, belum dilepas ini? Mintanya berapa? Saya mintanya 36,5. 36,5. Bobot 69 ya. Mantap nih sebenarnya. Poel berapa Mas? Satu pasang. Baru satu pasang. Keren. Nah, lebih seperti ini teman-teman dari bagian belakang. Kemarin ini bobotnya 730 Mas. Pas di mana? Di sini. Udah di rumah 10 hari. 10 hari di rumah. Dapatnya dari mana? Dari sini juga. Dari sini. Pas dapatnya bobot 73, nah dipelihara 10 bulan biasa susut sih kalau sapi dari pasar. Sekarang tinggal 69. Susunya tidak banyak ini teman-teman. Tidak banyak. Cuma sapinya galak Mas dijual. Sapinya galak. Nah ini kayaknya kalem ini Mas. Kalau saya harus deketin enggak bisa Mas. Enjeje. Kalau jauh aku saya deketin enggak bisa. Galak lah. Sebenarnya termasuk super sih. Sapinya kalau prospek sebenarnya masih prospek. Kalau mau jangka 900 insyaallah mampu. Kedepannya mampu. Ini dilihat dari kaki belakang masih tegak teman-teman. Kemudian kakinya juga cukup besar. Dari postur juga dapat baik tinggi maupun panjangnya ini. Keren-keren. Barangkali nanti ada teman-teman. Ya minusnya galak ya Mas. Minusnya galak. Kayak kalem ya. Dilihat dari dekat seperti ini kalem tapi kalem. Sebenarnya galak Mas. Galak Mas.
Ini siapa korbannya ini Mas Adek? Belum ada Mas. Belum ada. Hampir aja. Hampir aja aja. Seperti ini dari bagian kepala memang serem sapinya. Jos. Ini kalau ada yang tertarik boleh ini Mas Adek dipinang? Boleh Mas. Nah, ini boleh disebutkan nomor HP? 085 742 742 970 970 290 290. Penawaran tertinggi harga berapa ini? Ini baru tawar 35 kurang seperempat. 35 kurang seperempat. Di barangkali nanti ada teman-teman yang mau melanjutkan boleh ini, tapi minusnya galak. Galak. Mungkin kalau pindah tempat jadi enggak galak bisa jadi. Keren nih. Kaki depan masih seperti itu teman-teman. Kalem. Wuh. Dari postur tinggi dan panjang. Baru ditawar 35 kurang seperempat. Artinya sudah 50.000 per kilo lebih. Mantap. Demikian dulu teman-teman video kali ini. Itu masih diamati sama Pak Jirin kayaknya di sebelah sana. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.